untuk membuat tombol cepat ketika kita ingin print. Pada contoh seperti ini, kita contohnya ya. Di sini ada nomor absen, ini ada contoh rapor, rapor milik saya. Pada contoh HP nomor 8, muncul namanya Tessa. Kita klik lagi, jadi 9 jadi satu lagi Nugroho. Klik lagi, nomor 10 dapat Rojikin dan seterusnya. Kalau kita klik ke bawah, ini nomornya berulang. Oke, sebagai contoh, saya masuk ke data di pilihan ini, di sini tombolnya berupaya kuat, sini nulis seperti ini ya. Lihat ya, ada nomor 7, kita klik 7. Enter, si Bimo. Sekarang kita klik 6. Muncul, pilihan juga muka. Kita klik 8. Juga, Caisa, Nah, bagaimana caranya? Bu, ikuti ya. Pertama, untuk menampilkan formula barnya supaya Bapak Ibu tahu rumusnya seperti apa, kita klik tombol Microsoft, kemudian Excel option, lalu kita klik Add Print, kita cari display, lalu formula bar, kita klik OK. Nah, terlihat bukan? Ini tempat manual ya. Nah, rumusnya ada di sini. Tulisan kita data DV. Nah, di sini sudah dapat diambil dari mana? Berarti diambil dari sheet data diri. Kita cari, oh ini sheetnya di sini, dari sheet data diri. Bagaimana buat cara tombolnya? Ini itu sebenarnya tidak pengaruh. Pengaruh utamanya ada di rumus pilkot ini. Kita buat di sini ya, supaya mempermudah kita dalam bekerja. Saya letakkan di sini ada di H2, kita klik angka 1. Kita buat dulu rata tengah. Oke. Untuk buat tombolnya itu ternyata ada di menu developer, masuknya ke insert. Nah, di sini kita pilih form control atau active as control. Kita pilih di kita mulai sedikit mengenal ke menu developer untuk belajar makro. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan pilih format control. Nah, kita buat value tampilannya kan hanya satu. Saya hanya satu. Minim, berarti volume minimnya nomor apa? Saya nomor diawali nomor 1. Nah, banyaknya peserta. Saya ada 33 peserta. Incremental change-nya satu kali saja. Nah, cell link terdapat dari mana? Kita ambil dari sini, angkanya kita taruh. Jeger. Kita letakkan di sini dulu, klik. Kemudian kita klik di sini. Nah, sudah muncul bukan? Ada di kolom H nomor 2. Ya. Kolom H baris ke dua, maka akan terbentuk dengan namanya rumus string atau absolute. Klik OK. Sekarang kita coba naik ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kita hapus saja. Nah, kenapa ini dihapus kok hilang? Karena tadi rumusnya sini kan ada A1. A1 dekat di sini. Nanti di sini, di A1 itu kita ganti jadi H2. Kita ganti jadi A, di sini kita ganti jadi H. Enter. Oke, ini masih H2 ya. Kita ganti jadi H. Oke, jadi Anggi Kusdianto di nomor 4. Untuk kebenarannya kita cek di data diri. Anggi Kusdianto nomor 4. Oke, untuk selanjutnya, ini bagaimana memperbaikinya ya, tinggal kita cek satu persatu. Jeger, kita ganti jadi H. Atau kita juga bisa melakukan yang namanya copy paste. Yang saya lakukan adalah oke, kita copy, kita paste formula. Oh, ini kok bisa sama 179, 179. Kita cari tempat tanggal lahir pada kolom data diri. Itu tanggalnya berapa? Oh, di sini belum terisi. Bahkan kita isi tempat tanggal lahir. Kemudian saya tulis di sini Wonogiri 12 Juni misalkan 2003. Lihat ya. Oke, saya terangkan supaya terlihat agar tidak terjadi. Nah, seperti ya, ini 2003.
bagus tuh yang tuh kita interview. Udah masuk belum? Oke, ini kok belum? Ini tempatkan terakhir. Ini ada di kolom keempat. Print di kolom keempat. Oke, ini masih sekian. Berarti yang salah di sini. Di kolom keempat. Kok bisa saya ganti empat? Kenapa? Bapak Ibu bisa cek di data diri kan ini. Miss itu nomor kolomnya nomor 1, tujuan harus lalu nomor 3, tempat tanggal nomor 4, cek lagi data diri Anggi Ristianto. Jadi H2, H2, data diri, fisik data diri ini A8 sampai dengan A9 diambil dari mana? Berarti dari A8 ini. A8, A8 sampai dengan akhir. Ya, perhatian ya. Yang kedua, ini dua. Kita cek di sini. Dua, NIS mengacu pada NIS. Oke. Dua, tiga, ini masih A1 toh, caranya mudah saja, kita copy saja, copy, letakkan di sini, kemudian paste formula, ini masih Wonogiri, kita cari jenis kelamin di data diri itu, apa, oh nomornya 5, kita cari di belakangnya, berarti di sini titik nomornya 5. Lagi-lagi, untuk teknis selanjutnya, seperti itu. Jadi lebih mudah bukan daripada kita menggunakan tombol yang tadi, kita lebih mudah menggunakan tombol yang ini. Silakan Bapak Ibu lakukan. Mohon maaf jika bahasanya tersendat-sendat.